Inilah momen saat militer Taiwan pamer rudal anti-udara mereka saat sesi latihan tembak-menembak. Latihan itu berlangsung di pangkalan militer Chupeng di Pingtung yang terletak di selatan Taiwan. Sejumlah militer terlihat berjaga-jaga di sekitar rudal-rudal yang akan diluncurkan. Dalam sesi latihan kali ini, Taiwan bukan hanya meluncurkan satu rudal. Mereka turut melakukan uji coba sejumlah rudal, termasuk buatan dalam negeri hingga buatan Amerika Serikat. Beberapa amunisi yang diluncurkan itu termasuk rudal anti-balistik Skybow 3 atau Tiancong 3 buatan dalam negeri, rudal Patriot PAC 2 buatan Amerika Serikat, dan rudal standar buatan Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian Pertahanan Taiwan Sun Li Fang menyatakan, semua rudal yang diluncurkan berhasil mencapai target. Li Fang menegaskan, rudal-rudalnya telah teruji dengan baik melalui pelatihan tersebut. Terlihat rudal standar buatan Amerika Serikat juga diluncurkan dari kapal perang di tengah laut. Peluncuran rudal-rudal itu sebagai tanggapan dan upaya berkelanjutan Taiwan atas tekanan militer yang meningkat dari China. Jet tempur dan kapal perang Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA bahkan semakin berani mendekati Taiwan. Mereka juga kerap melakukan serangan ke wilayah udara dan perairan di sekitar Pulau Taiwan. Dari itu, pemerintah Taiwan telah menekankan pentingnya memperkuat kemampuan pertahanannya dan meningkatkan kerjasama. Latihan ini juga sangat penting untuk menguji kemampuan militer dalam menanggapi potensi ancaman, serta menilai kemahiran personil dalam mengoperasikan sistem radar dan protokol peluncuran rudal.